aman selesai. Aman kan? Guys, hari ini aku di CFD. Hari ini aku mau berburu binatang buas. Bukan buas sih, binatang berbisa. Tapi udah gak berbisa lagi. Ini pertama kali aku mau nyoba. Di belakang udah ada ular. Yuk. Ini iguana. Kirain lihat pertama lihat tadi sih kayak ini apa tuh yang di dinding itu apa namanya? Toke. Ah, toke. Tapi ini warna ini kan rupanya iguana. Kirain pertama ini juga apa tuh yang warna-warna tuh? Bunglon. Oh, bunglon. Sama sih, mirip bunglon. Ini mau lihat. Biarin kucing berapa tadi? 20 ekor, biaya per bulannya 2 juta. Ya, pokoknya bayang. Ini ha orangnya. No. Tapi kan itu gak jelas. Aman gak, Bang? Hah? Iya. Kita patok ya kan. Aman selesai. Aman kan? Aman. Jadi lempar ya. Ini baru pertama kali aku megang ular. Aman kan? Masa dalam ketiak. Itu kayak ambil aneh-aneh gitu ya. Ternyata gak, biasa aja guys, gak ada apa-apa. Kemarin kan belum pernah sih. Takut juga dia. Karena apa kameramennya takut juga guys. Enggak kurang. Gimana rasanya bang pegang ular gitu bang? Pertamanya sih geli, tapi ya udah megang ini udah biasa aja gitu kan. Sekarang kita mau coba ular yang lebih besar, lebih hitam dan lebih ngeri. Pada kagetin aja. Aku kan juga yang nanti megang kayak tadi aja. Kameramennya nggak sanggup lihat. Itu kayak ular di TV ya, Ma? Ya. Kayak sinetron di Indosiar ya.
kalau pertama lihat tuh geli sih. Tapi agak gigil juga. Sebenarnya ular ini masih berbisa sih, tapi udah dilatih. Kita megangnya harus santai-santai aja supaya dia nggak gigit. Enggak. Kenapa nggak berani megang ular? Oh, kena geli gitu. Geli. Kenapa geli? Awalnya sih aku geli juga sih, tapi kalau udah coba sekali itu udah nggak terasa geli lagi. Oke, begitulah tadi perjalananku menuju ular. Menuju ular. Awalnya sih geli, tapi lama-lama udah nggak geli, biasa aja. Oke, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Oke, bye.